Welcome to Ad America. My name is Aninda, one of the guests here in Ad America, and we welcome our audience joining us here. Hello, everyone. Yay, thank you. And also, audience joining us online, uh, welcome. Uh, Ad America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission here to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. On this event, we'll be continuing our series of Restore and transform micro, small, and medium sized business. And yes, you can see next to me and also behind me, we have wonderful products by our wonderful entrepreneurs, and we'll hear soon about their stories on how they run their business. But in the meantime, how about we spice things up a little bit with a trivia? The question for today is. Which of the following may be listed in a business portfolio? Is it a list of products? B strategic goals, C productive assets, or D all of the above? Take a guess and let us know your answer on our social media because in the end of the event we'll do a live shout out for those of you who can guess the answer correctly. Other than that, everyone is free to take a selfie, take Instagram story, and tag us on our Instagram account. Without further ado, I will present to you our moderator, uh, Pak Santo Chin, Visual Communication Design Lecturer, Sampurna University. Pak Santo, the stage is yours. Wow, selamat malam, salam sejahtera semua. Hari ini hari yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kita ada Sri Kandi-Sri Kandi kita yang luar biasa akan memberikan banyak sekali uh, inspirasi dengan produk-produk yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa apa yang kita adakan hari ini ada rangkaian dari sebuah acara di mana sesi pertama dengan Bu Elsa Syarif kita banyak belajar tentang bagaimana kita harus berani dalam memulai satu bisnis, satu usaha walaupun tanpa modal yang penting berani katanya. Kemudian dilanjutkan ada Bapak Yusuf yang bercerita tentang bagaimana melakukan engagement dengan ya marketplace, di situ kita akan banyak sekali uh, 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 bisa mempromosikan barang-barang kita. Okay? Dan seperti yang ketahui ketiga sesi ini adalah sesi tematik, dan sesi ketiga ini sesi luar biasa yang tadi saya bilang, dan selaras dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-495, di mana temanya adalah kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Oke? Okay? So, yang tadi saya bilang kita ada tiga Sri Kandi di sini nggak hanya seperti yang di layar lebar tiga Sri Kandi itu uh, yang dibintangi oleh Bunga lestari, ada Chelsea Islan dan dan Tara Basro, tapi kali ini ke ke Tiga, tiga Sri Kandi kita nggak bisa hadir semua, hanya dua-dua Sri Kandi akan hadir. Tanpa menunggu waktu lama, tapi sebelum saya mulai, boleh saya mengaturkan pantun untuk sebagai pembuka. Oke? Ikan dimasak dibuat gulai. Ada paku dipasang Pak Mantri. Jangan takut untuk memulai. Jadi pelaku usaha yang mandiri. Yeah. Wow, luar biasa udah saya bilang. Oke, saya akan mengundang Sri Kandi kita yang pertama, yaitu Annetta Craft. Saya persilakan. Apa kabar Aneta Craft? Oke. Silakan Ibu, perkilakan memperkenalkan diri dan juga cerita sedikit tentang banyak juga nggak apa-apa tentang produk itu. Mungkin. Baik. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cevi Mawarti Standing Room. Saya owner dari Arneta Craft. Uh, domisili saya di daerah Jakarta Timur, Perunas Klender. Dan saya adalah warga, uh, binaan UMKM Jakpreneur Jakarta Timur, khususnya Duren Sawit. Nah, untuk kali ini, saya ada sedikit slide. Mungkin, nah, ini slide saya, uh, profil saya dari From Nothing to Something. Okay. Nah, ini uh, nama saya, uh, produknya Arneta, ada Instagram saya, Arneta Craft, underscore Jakarta uh, di Facebook, ada CV Standing Room, uh, saya juga ada YouTube channel. Saya ada YouTube channel, YouTube channelnya Arneta Craft underscore Jack, uh, Arneta Craft uh, channel tapi belum banyak. Mudah-mudahan nanti bisa uh, apa giat lagi buat konten-kontennya. Maklumlah ibu-ibu, jadi agak kesulitan kalau buat konten lama. Lalu juga ada TikToknya, jadi juga yang ibu-ibu ini sekarang UKM harus punya TikTok karena biar jadi anak-anak gaul. Jadi biar Lihat uh, media sosial itu makin berkembang. Baik. Uh, kami adalah wirausaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan, memproduksi segala sesuatu yang berhubungan dengan handicraft, hiasan penak-penik, perabot hias rumah tangga dan keperluan souvenir pribadi. Usaha ini awal 2013 saya dirikan, tapi dulu belum uh, produk craft, tapi produknya uh, apa namanya fashion anak untuk khusus Uh, sarung dan sajadah anak. Lalu saya berkembang di tahun 2017 mengganti merek saya menjadi Arneta Krauf. Lalu saya di sini uh, mengembang lebih banyak menggunakan produk-produk untuk limbah daur ulang. Nah visi saya adalah menjadi penyedia kerajinan tangan terbaik, handal dan berkualitas insya Allah membuat perempuan Indonesia berdaya secara ekonomi tanpa meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga lalu mengolah limbah kain koran, kain atau koran dan yang saat ini sedang saya kerjakan adalah olahan limbah rumah tangga, limbah jelantah menjadi bernilai jual tinggi dan melakukan pemberdayaan perempuan agar mampu wanita-wanita dan perempuan Indonesia mampu berdiri sendiri, membuka usaha dan bukan hanya sekedar menjadi pekerja. Untuk misinya melakukan kreasi dan inovasi produk yang diinginkan pasar atau konsumen, mengupdate, mengupdate teknologi pemasaran melalui media online dan memberikan pelatihan keterampilan secara berkala serta memberikan pengetahuan cara menjual produk dan hal-hal yang lain berhubungan dengan pemasaran. Panjang ya, <laughs> semangat. Tapi berdoa orang jangan bosan ya, Pak ya. Nah ini pelatihan yang pernah saya ikuti di UMKM, dinas PP UMKM Jakarta, uh, di, khususnya juga di Jakpreneur Jakarta Timur ada pelatihan kewirausahaan, bintek, sertifikasi. Nah saya juga mendapatkan izin UMK secara gratis dan mudah uh, di uh, kegiatan Jakpreneur. Dan uh, ada saya juga ada pelatihan Haki, fashion dari dinas, uh, dulu masih ada dinas Perindustrian dan Energi. Sekarang sudah bergabung menjadi satu dengan PPUMKM. Uh, inilah sebagian dari kegiatan-kegiatan pelatihan saya dan uh, untuk yang swastanya saya juga binaan YDBA Astra dan uh, BUMN-nya saya binaan dari Telkom. Lalu, ya? Oke. Okay. Nah ini sebagian dari produk-produk yang has saya hasilkan. Ini ada. Uh, ini sospeso saya buatnya dari kain batik perca-perca kain batik yang kita buat tiga dimensi, ada pouch dari decoupage, itu dari tisu-tisu mungkin kalau yang tinggal di Amerika atau di Eropa itu punya ada tisu-tisu makan yang bergambar itu kita bisa tempel di media ya, seperti ini, lalu ada sabun, ada lilin oke okay. nah ini kegiatan event-event pameran yang disiapkan oleh dinas PPUMKM UMKM, semua gratis. Kita dikasih kesempatan untuk tampil di program-program mereka, jadi kita uh, bisa mendapatkan promo gratis ya di kegiatan UMKM. Mudah-mudahan di sini nanti teman-teman yang ingin berminat untuk berwirausaha menjadi entrepreneur bisa gabung di Jackpreneur. Nah ini sebagian sedikit sih baru penghargaan. Jadi sombong ya. Ini <laughs> jadi diposting. Ini ada penghargaan Ibu Ibu Kota Award kategori pemberdayaan dan kerajinan. Kebetulan saya bisa masuk nominator ini dengan membawa olahan limbah jelantah. Mungkin itu yang membuat para juri menilai kami jauh ibaratnya bisa mengolah olahan limbah tangga menjadi barang yang bernilai jual. Lalu kemarin saya diwawancara oleh Kick Andy jadi topik yang ibu-ibu rumah tangga plus-plus. Insya Allah akan tampil nanti tanggal 3 Juli pukul 21.05. Nah ini ada liputan antara, liputan dari TV, trans TV, ada juga dari Jak, Jawa Pos dan lain-lain. Nah ini pelatihan-pelatihan yang saya lakukan. Uh, untuk pemberdayaan saya ada yang sisi komersil dan ada yang non-profit untuk sosialnya dan dari hasil dari pelatihan-pelatihan saya yang po, apa komersil, saya biasanya saya sisihkan 15 sampai 20% untuk kegiatan sosial saya. Karena saya tidak dapat sponsor, sip, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi alhamdulillah kemarin beberapa bulan yang lalu saya dapat LSM swasta dari Traction Energy Asia. Memang dia fokus di uh, UCU, using coconut oil untuk uh, olahan jelantah. Jadi saya beberapa kali pelatihan disponsori oleh mereka. Nah, ini juga dari uh, lampion ini kita buat dari limbah uh, sendok hokben ini, room apa uh, restoran hokben. Jadi kita buat uh, lampion tidur. Nah, ini pelatihan-pelatihan anak-anak juga kalau hari li liburan sekolah nih seperti ini biasanya orang tuanya telepon minta dilakukan pelatihan biar anak-anaknya punya sedikit keterampilan. Ya, nah ini ada pelatihan untuk anak-anak yatim, ini pelatihan untuk ibu-ibu PKK-nya di RPTRA, dan ini untuk pelatihan para guru yang akan memasuki masa pensiun itu juga kita diminta untuk sekolah untuk melatih kewirausahaan siswa, tapi karena kemarin pandemi jadi gagal sih. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan mulai lagi. Baiklah, nah ini pelatihan jelantah, ini seorang bapak yang sekarang sudah bisa mandiri. Juga, dia sudah menghasilkan olahan minyak jelantahnya, dan dia juga sudah ngajar ke daerah-daerah. Uh, jadi, sudah banyak uh, olahan yang kita pelajari ini sudah diturunkan lagi dan dilatih lagi oleh orang lain. Nah, ini juga pelatihan online, jadi kita ngajarin online, dan mereka akhirnya juga bisa mengajarkan ke ibu-ibu yang lain. Nah, ini dari untuk sekolah anak-anak miskin juga kita latih nah ini diversifikasi produk dengan tiga dimensi uh, wisata kota karena orang Jakarta tuh mungkin katanya udah bosen ya lihat ondel ondel lagi ondel ondel lagi padahal Jakarta itu luas banyak ada patung Tugu Tani ada patung Selamat Datang dan semua itu belum banyak sebenarnya anak anak muda tahu bahwa itu adalah salah satu monumen yang ada di DKI Jakarta jadi taunya hanya ondel ondel dan monas saja mudah mudahan uh, diversifikasi produk ini akan bisa maju insyaallah ya Nah ini untuk pelatihan di Lapas Wanita Pondok Bambu, kita juga membuat pelatihan dari koran bekas jadi boneka. Itu sebenarnya bikin boneka nona Jakarta karena masih baru, mungkin belum rapi. Nanti lama-lama insya Allah mudah-mudahan jadi rapi. Nah ini untuk penyandang disabilitas loka Karya Malakasari, Jakarta Timur, Duren Sawit, saya juga mempunyai warga binaan di sini. Nah nanti teman-teman kalau di sini yang mau berkunjung, mau main, boleh berlatih bersama mereka setiap hari Selasa. Insya Allah Selasa atau Rabu saya ada di Lokabina Karya. Nah ini pelatihan untuk ibu-ibu IKKT dan bengkang papan spre, pas panpres. Nah ini saya ucapkan terima kasih. Kebetulan saya dibina langsung oleh Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati, Ibu Gubernur kita, Ibu Dia Anwar, Ketua TPKK, Wali Kota Jakarta Timur, dan beberapa ketua TPKK Duren Sawit, Malakasari, Seda, Sudin PKT, Sudin UMKM Jakarta Timur, Sudin DPE waktu itu masih belum bergabung nih Pak. Ini masih dua nih. Sekarang di 2020 mereka sudah bergabung menjadi dinas PP Dan ini ada dinas, ada dinas P3K, P3D Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Keteran Jakarta Timur. Terima kasih Pak Santo. Sedikit profil saya banyak wow. sih tapi sebenarnya luar biasa ya <laughs> selain istri kandi ini selain jago di bisnis juga berhati mulia setuju nggak boleh kasih aplaus sekali lagi untuk ibu Chevi terima okay. kasih <laughs> jadi kita akan banyak mendengar mendengar inspirasi inspirasi yang sangat luar biasa dari Bu Cevi. nanti ya Bu ya kita akan ada diskusi nah tidak kalah penting kayak ada Serikandi yang kedua. Beliau juga luar biasa. Tanpa menunggu waktu lama, saya persilakan di kedua ini. Silakan. Uh, Dapur Ida. Beri tepuk tangan dong. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dapur Ida. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam senior saya <laughs> senior. Uh, mungkin saya nggak akan lama ya uh, saya ida fitriani saya bergerak di wedding kebetulan saya bergerak di wedding mungkin uh, saya langsung memperkenalkan uh, company profile dari idas wedding organizer Instagram saya Ida Pengantin dan saya ada YouTube. Kebetulan eh, saya juga punya rekanan untuk di wilayah timur Bekasi dan saya juga eh, rekanan dengan hotel-hotel ya yang saat ini saya sudah berjalan dengan Hotel Balerung Matraman, Hotel Aston Bekasi dan Hotel Lamer yang di Senen. Uh, Idas Sgria Pengantin itu saya mulai mengeluti bidang tata rias di tahun 2007. Saat itu saya hanya punya beberapa baju. tepatnya saya hanya punya satu baju. Dan itu pertama kali saya mulai merias di gedung Al Azhar uh, Jakarta Timur. Dari situ pengantin nggak saya izinin untuk datang ke tempat saya karena saya memang belum punya banyak baju. Jadi saya jemput tamu ya saat itu. Uh, terus akhirnya berjalan di tahun 2012, saya mulai merambah ke fotografi. Tapi fotografi itu hanya sebentar aja, karena memang lumayan agak riwah ya kalau fotografi itu. Di tahun 2018, saya mulai merambah ke wedding paket, karena banyak permintaan, kak boleh nggak uh, kalau misalkan kita dibantu untuk makanannya, dibantu untuk dekorasinya, untuk fotografi dan untuk venue-nya. Nah akhirnya e, dari situ saya mulai mencoba yang tadinya kita mencoba kolaborasi dengan vendor lain, tapi kok sayang ya, kenapa nggak kita coba sendiri? Akhirnya saya coba sendiri dari yang e, baju banyak, terus dari dekor kita juga alhamdulillah ada sendiri, untuk catering juga kita udah sendiri, untuk make up kita juga sendiri. Memang awalnya startnya dari make up. Nah. Uh, visinya kita memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan prima, ya, uh, dalam memberikan pelayanan uh, permintaan dari customer kita sendiri. Dan untuk uh, misinya, saya berusaha untuk meningkatkan profesionalitas, uh, apa namanya, pro, uh, produktivitas, dan uh, seefisien mungkin untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk yang saya dapatkan dari Jack Prenner, itu saya dapat sertifikasi halal untuk dapur idasnya Terus untuk izin idasnya kita juga dari IUMK Untuk uh, izin legalitas dari cateringnya saya ada CV-nya sendiri ya Nah ini untuk dekor-dekornya kita Dari dekorasi pelaminan, dari dekor dessert, uh, buffet wedding gate dan kita juga ada dekorasi untuk adat-adat ya. Ini adat Minang. Nah ini untuk yang nasional, untuk yang adat Jawa. Nah ini untuk yang di hotel nih yang di bawah hotel untuk yang akad nikah, yang untuk intimate yang kemarin yang uh, sempat covid itu sempat kita memang agak agak susah ya untuk jalannya. Tapi alhamdulillah dengan terbatasnya waktu kita diizinkan tapi tamunya memang sedikit. Itu hanya untuk 50 tamu aja. Nah ini contoh-contoh make upnya. Ini ada yang make up yang bot, ada yang adat, ada yang India juga yang di sebelah sana. Nah ini yang ada adat Jawa, Minang. Ini untuk yang nasional. Tapi intinya kalau untuk permintaan make up kita menyesuaikan dengan customer ya. Jadi customer biasanya kalau untuk adik-adik yang cantik-cantik ini biasanya kalau misalkan mau nikah tuh kan untuk makeupnya biasanya men, uh, mereka request kak aku matanya mau seperti ini kak aku nggak mau tebel biasanya seperti itu sih gitu. Nah ini untuk yang uh, kalau misalkan paketnya ida sendiri itu untuk di wedding organizer itu kita punya udah untuk foto private jadi udah kita kasih free udah include dalam paket kita. Nah ini contoh yang di sudut itu uh, dari pengantin kita yang acaranya uh, waktu private itu ada di Gunung Pancar. Ini di kota tua dan ini di studio kita sendiri, di IDA sendiri. Yang pakai baju bebas. Nah itu kita juga untuk eh, penggunaan untuk alat pestanya kita sudah memakai yang kekinian ya. Kalau yang masih biasa kan pakai roll top, tapi sekarang kita udah pakai yang tembaga. Nah ini kita pakai yang tembaga untuk saving disknya. Dan ini untuk layout di gedung Sartika Bekasi. Ini kita modelnya round table ini menu-menunya ya. Kalau menu kita juga bisa request. Kita punya menu-menu dari menu tipe A, tipe B, dan tipe D. Saya jadi lapar. <laughs> Silakan. Nah ini kembali lagi, uh, ini acara yang untuk outdoor nih yang gaun padang, tapi padangnya enggak, enggak murni pakai adat, tapi dia modifikasi. Nah, ini, ini kita acara di Aston Bekasi, ini pakai Jogja Putri, sorry nah itu di daerah Jakarta Barat di Almulis ini ya itu pada saat acara adat Sunda jadi kita ganti bukan burung yang kita terbangin tapi balon sudut-sudut nah ini Minang di Hotel Balerung ini juga di Sartika Bekasi foto Ramong nah ini tim dari tim keseruan kita Tim IDA sendiri. Jadi kita selain memberikan uh, apa ya konsultasi juga, kita memplaningkan juga. Tapi kita juga udah mengatur. Jadi uh, buat uh, para adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang masih jomblo ini. <laughs> Jadi kalau misalkan kamu wedding, itu udah kita bantu semua. Jadi dari private. Dari venue-nya, makanannya, acaranya, randonya sudah kita susunin semua. Jadi ada tim kita juga yang bantu. Jadi nggak mereka nggak perlu cari-cari lagi. Biasanya kan kalau ini uh, sendiri ya, beda-beda. Nanti misalkan kalau apa namanya wo-nya sendiri, muanya sendiri, terus untuk makanannya sendiri. Tapi kalau kita sudah masuk semua, jadi sudah masuk dalam wedding paket. Jadi ini ceritanya one stop shopping ya? Iya boleh. Oh, luar biasa ya oke okay, mungkin itu ketika kita membantu orang lain kita juga berarti membantu diri kita sendiri karena itu pengalaman saya rasakan ketika saya menunaikan ibadah haji di tahun 2019 jadi benar-benar saya waktu shopping di Madinah uh, itu saya gak ada uang tapi si uh, penjualnya itu kan orang kulit hitam ya tapi dia percaya loh saya disuruh bawa saya baru bayar itu ketika saya menunaikan ibadah sholat maghrib. Padahal saya nggak ada uang loh, tapi dia percaya. dari situ saya semakin yakin kalau kita memudahkan orang, insya allah kita dimudahkan juga. mungkin itu aja. ya makasih. Wow, multi talent Sri Kandi ini keren ya. Wow, boleh kasih aplaus lagi kepada dua, ke dua Sri kita. <laughs> Sebetulnya ada satu Sri Kandi lagi, yaitu umah Panggang, gak kalah hebat, tapi beliau tidak bisa hadir karena ada hal yang harus dilakukan berhalangan hadir. Oke, tanpa menunggu waktu lama kita akan masuk ke sesi diskusi pasti sudah tidak sabar kita lanjut ke sesi diskusi hari ini. Wow, Bu Cevi, Bu Ida luar biasa nih. Saya akan mulai dengan Bu Cevi dulu nih. Detekkan, kalau kayak deg gini. gini. <laughs> ini ini sebetulnya ide gila. Sebetulnya saya bilang, gila beneran gila. Kenapa? Ini sampai bisa niat ngolah sampah. Sampah ya, <tuk> yeah. sampah yang kita buang kita anggap nggak berharga jadi suatu produk yang bernilai berharga. Apa ah, sih sebetulnya Bu, uh, uh, belajar dari mana sih sebetulnya? Belajarnya buka-buka Pinterest, buka-buka Youtube. <tuk> Jadi sering buka-buka media sosial, kita sering googling gitu ya. Karena uh, kayak kita nih orang crafter. Kita harus punya inovasi. Lalu saya juga kan pemberdayaan masyarakat. Makin banyak orang bertanya, Bu, besok belajar, belajar apa lagi? Bu, hari ini udah belajar ini, besok apa lagi? Jadi sebenarnya termotivasi terus ditampar juga nih, harus bisa buat sesuatu yang lebih lagi gitu loh. Walaupun hanya dari sekedar limbah jadi orang itu nggak menyangka. Tadi aja mungkin adik-adik, ada teman-teman di sini tuh lihat itu tuh nggak pikir kalau itu dari lima jelantah Jadi itu yang menantang kita buat bikin sesuatu yang tampil beda. Itu. Luar biasa. Sangat menginspirasi ini. Mudah-mudahan adik-adik yang mudah muda nih bisa. Jadi kita bisa regenerasi. Betul. Saya yakin generasi milenial, generasi Z punya hati. Untuk menjaga bumi kita Karena ya. untuk kelangsungan hidup kita semua ya, ya Karena kan di rumah tangga nih jelantah tuh dibuang, ibu-ibu tuh suka Buangnya langsung kalau males tuh masukin wastafel Saya juga melakukan dulu-dulu, <laughs> saya melakukan hal yang sama Akhirnya insaf ya Bu insaf, jadi insaf. sekarang Di samping kompor tuh punya kaleng kosong, nah nanti mbak-mbaknya nih teman-teman di sini masnya Kalau udah sampai rumah ingetin ibunya atau nggak usah diingetin bawain kaleng kosong taruh di kompor Kalau ibunya nanya buat apa? kumpulin mah, ini jangan dibuang, ini bisa Ibu CP, menjadi ya? sesuatu, iya, uh. jadi kirim ke rumah saya. <laughs> bener dong, namanya sedekah limbah. Di situ jadi berkah, yeah. saya jadi berkah, mbaknya jadi berkah, uh, apa namanya, lingkungan kita menjadi lebih sehat Ameen. dan bersih. Betul. Wah, sangat menginspirasi. Saya akan lanjut dulu ke Bu Ida, enggak afdol kayaknya ini, kalau enggak tanya Bu Ida. <laughs> Bukan tanya, sebenarnya ini diskusi yeah. ya. Sebetulnya saya Lihat Bu Ida ini adalah multi-talented woman. Saya bilangnya Sri Kandi lah ya. Kalau woman kayaknya barat banget gitu ya. Sri Kandi. Eh. Berlebihan. <laughs> Boleh dong Bu Ida cerita perjalanan UMKM yang Ibu Ida geluti ini. Soalnya sejarahnya sehingga terbentuknya sampai sejauh ini itu butuh effort loh. Sampai tadi diceritain bahwa itu one stop shopping ya Bu Cevi ya. Oh, ini enggak nggak gampang menurut saya ya saya kan ya <laughs> belum terjun ke bisnis dan nah, saya pengen tahu sebetulnya sih Bu Ida kiat sejarahnya boleh Bu Ida sharing-sharing ke kita kalau sejarah mungkin tadi sekilas aku udah uh, jelasin pas di kompro ya jadi memang uh, saat itu dulu di tahun 2027 saya masih kerja uh, saya juga punya baby Uh, terus saya mulai belajar make up, tapi itu pun saya juga belajarnya dari YouTube ya bu ya. Jadi karena saya kerja jadi saya nggak ada waktu buat belajar. Ini otodidak ya berarti bu? Uh, saya banyak belajar dari buku. Ya otodidak itu. ya. Oke. Okay. Uh, terus akhirnya karena kan make up kita juga harus punya sertifikasi ya, ada legalnya. Akhirnya saya mulai ngambil sertifikasinya untuk adat Jawa. Sunda, Betawi, Padang, dan uh, saat itu basahan, itu sendiri sampai adat-adatnya kita juga harus belajar meruncai melati dan sebagainya Nah uh, setahun akhirnya, kok saya nekat gitu kan, saya buka gitu, akhirnya uh, ya udah Karena yang tadi saya bilang, saya punya satu baju aja Customer saya mau datang, karena saya nggak punya galeri busana yang saya display kan malu dong, masa orang mau datang, kak bajunya mana gitu kan, nggak ada, ya udah, aku bilang gini, ya udah kak aku yang aja yang datang ke tempat kamu boleh nggak kak gitu, oh ya udah, mereka merasa kita servis, akhirnya aku datang dong ke sana, aku bawa baju, bawa patung, bawa tim saat itu. Nah akhirnya dari situ mulailah aku pede dan terus jalan-jalan-jalan, akhirnya sampai sekarang. Tapi juga ya namanya bisnis pasti ada ada senangnya, ada susahnya gitu. Sampai aku akhirnya coba mulai ke fotografi yang di tahun 2012 tadi yang udah aku sebutin. Terus akhirnya kok banyak permintaan Kak kenapa sih nggak buka ini kak? Ya udah, akhirnya coba dah. Kita tadinya memang kita lempar ke orang, tapi kok sayang ya, kalau kita bisa kerjain sendiri, kenapa nggak kita handle sendiri? Ini aku handle. Hingga sampai sekarang kita punya alat pesta sendiri, punya dekorasi sendiri, punya galeri busana sendiri, dan mua pun memang saya memang berangkatnya dari mua. Saya memang mua. Tapi kalau misalkan untuk event kalau memang yang sudah banyak. Aku punya tim sendiri, jadi aku hanya kontrol aja biasa ini berarti ada kolaborasi di sana ya, Bu ya. Iya, aku ada kolaborasi. Jadi aku ada teman tim-tim yang aku hire sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita ada beberapa event kan kita harus ada beberapa tim. Iya, iya. Yang membuat saya penasaran adalah Bu ini kan berarti kan menangani banyak SDM. Sumber daya manusia ya. nggak gampang ngurusin SDM boleh dong Bu Ida sharing sedikit gimana sih sebetulnya kiat-kiat menangani SDM sebetulnya ini kan punya ini, punya ini, punya ini wow banyak sekali ya nah gimana sih nanganin SDM supaya bisa bisa kerjasama semuanya berjalan dengan baik mulus dan ada loyalitas di sana ya boleh sharing Bu? Uh, sebenarnya aku bukan bukan apa ya semuanya jalan-ngalir seperti biasa aja. Tapi memang sih ya, ya e, kiat-kiatnya kenapa bisa berjalan dan aku bisa menghayur orang banyak. Karena kita kan memang punya apa ya punya orang yang di aku tuh ada tim dekor sendiri, ada supir sendiri, ada uh, apa istilahnya alat sendiri, ada tim make up sendiri, ada tim busana sendiri. Jadi memang banyak di bawah kita. Gitu. Nah tentunya ya dengan menghadapi dengan berbagai karakter nomor satu yang kita utamakan di sini kekeluargaan. Karena kalau tidak kekeluargaan tidak akan berjalan. Karena kita memang punya beberapa uh, dari orang-orang yang dibawa itu punya tipe karakter yang berbeda-beda ya. Kita dan harus bisa mengerti mereka. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Intinya uh, satu kekeluargaan. Kalau misalkan ada apa-apa, datang ke saya. Kita diskusi bareng, kita duduk bareng. Mungkin itu aja. Karena memang saya nggak punya sistem SDM yang yang apa ya, yang ada uh, istilahnya. Oh, di perkantoran itu kan ada struktur organisasinya ya, tapi kalau aku semuanya memang aku uh, jalan mengalir seperti air aja, tapi memang aku tunjuk, misalkan untuk kita punya leader, payudi leader aku ada di sini, kalau misalkan kita ada acara aku juga punya admin, jadi memang di bawah-bawah ada, tapi tetap kita semuanya kekeluargaan dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan, pasti kita duduk bareng dan kita diskusi mungkin itu aja kuncinya kekeluargaan karena dengan kekeluargaan kita bisa jalan. Tapi kalau tidak mempunyai hati, Insya Allah susah ya. Betul. Tidak semuanya bicara tentang uang ya Bu, tapi Betul. bagaimana kita membuat uh, nyaman. Setuju Bu Effi, buat nyaman dan Insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Betul ya Bu Ida ya? Amin. Ya, oke. Okay, ini menjadi insight buat para pemula UMKM dan para generasi muda. Ya, untuk kalau memulai usaha ingat kalau punya tim kita bilang tim gak boleh staff ya bu ya punya tim <laughs> punya rekan kerja buat dia nyaman buat dia merasa ini rasa memiliki yaitu satu keluarga gitu ya bu ya oke okay. dia tadi udah dua pertanyaan nih ke bu ida nih oke okay, saya lanjut nah. dulu nih <laughs> saya lanjut nah. dulu nih ke bu Cevi nih oke okay, bu Cevi. bu Cevi. iya pak hmm, saya sebelum ketemu Bu Chelvi itu mencari tahu sebetulnya Waduh. tentang Bu Chelvi, Penasaran sebetulnya karena ini eh uh, dia luar luar biasa ini. Oke. Eh, masuk nominasi Ibu Ibu Kota. Hadir. Wah, ini saya hadir memberikan inspirasi. Wah, di TV nasional. Hari ini di TV-nya at Amerika. Yes. <laughs> Makin terkenal. Okay. <laughs> Boleh nggak sih, Bu? Uh -uh. Ceritakan pengalaman hingga mendapat kesempatan hadir uh. ya, di event-event besar masuk nominasi itu. Nggak gampang, loh, Bu. Yeah. Betul ya, yeah. ini bisa memberikan insight, inspirasi buat para pem UMKM pemula. eh uh, saya melakukan semua kegiatan saya itu, nothing tulus jadi kita melakukan saja, nikmati saja, jalani saja. Luar biasa. Uh, jadi uh, ketika ada momen seperti ibu ibu kota, saya juga nggak tahu, karena saya didaftarkan oleh orang lain. Oh. <laughs> jadi tahu tahu saya ditelepon, saya masuk nominasi, <laughs> saya bingung dari mana. Saya bilang gitu, ini ada yang mendaftarkan kalau ibu masuk di nominasi ibu ibu kota award 2019. Lalu, gak Luar biasa. lama, Tepuk tangan. Luar biasa kasih dong. lalu gak lama dari kelurahan WA. Eh, ngasih tahu kalau kami memang yang mendaftarkan dari pihak PKK. Nah, Alhamdulillah, eh, saya bangga senang karena kegiatan kami sangat diapresiasi oleh Ibu Lura, Ibu PKK-nya dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat wali kota nah itu yang membawa saya ternyata masuk di nominasi Ibu, -Ibu Kota Award nah, di situilah saya bagaimana menge mengenalkan limbah olahan jelanta ini ke Ibu Gubernur karena Bu Ferry Farhati ternyata seorang penggagas dan founder dari Ibu Ibu Kota Award uh, dan, uh, mungkin uh, di sini juga saya biar lebih memberitahu ke halayak ramai bahwa di Jakarta itu ada uh, apresiasi terhadap ibu-ibu yang bergerak secara sunyi senyap dia nggak pernah dilihat orang mungkin ini yang sering dikatakan ibu Ferry ya tapi ada orang yang mengapresiasi nah yang mengapresiasi ini siapa orang-orang di lingkungan kita mungkin yang merasa mereka melihat kita itu uh, memang melakukan sesuatunya tulus ikhlas jadi saya sih uh, mendapatkan apresiasi ini sangat berterima kasih bersyukur luar biasa karena ini rejeki yang tidak terduga-duga karena saya hanya menjalankan apa yang saya lakukan saja jadi berniaga melakukan pemberdayaan e, karena suami juga sering bilang kalau nggak bisa sedekah uang sedekahin deh ilmu kamu jadi biar makin manfaat gitu. jadi membuat mencarinya hanya bukan nyari dunia jadi kita nyarinya mikirinnya tuh udah sampai ke akhirat karena nanti ilmu yang kita sembarkan itu jadi amal jariah kita secara tidak langsung Nah Kenapa makin berkembang, makin berkembang mungkin itu uh, hadiah ya dari apa yang udah kita lakukan sehari-hari. Jadi makin banyak ketika kita memberikan uh, ilmu kepada orang lain itu jangan takut ilmu kita tuh dicontek orang, dicuri orang, terus diduplikasi ya nggak apa-apa, silakan. Saya justru uh, kita aja buat seperti ini. Saya kan juga melihat orang dulu. Terus lalu kita ATM ya pak, kalau kata istilahnya tuh amati, tiru, tiru modifikasi. <laughs> orang lihat kemarin Pak tombak juga ngomong begitu tuh ATM oh, iya. tuh, <tuh> almati tiru modifikasi. Nah jadi itu yang uh, uh, kita lakukan. Nah kalau untuk saya diundang ke TV nasional di kegiatan narasumber dan lain-lain, ya itu uh, mungkin sudah jalannya ya. Jadi banyak orang mungkin yang mengapresiasi akhirnya mengundang mengajak seperti sekarang kan saya dibawa Pak Ari nih kebetulan. <tuh>. Luar biasa. <tuh>. Jadi alhamdulillah ya. jadi saya kenal. Apa sih, Amerika? Saya nggak tahu tuh. Apa tuh, Pak Ari? Oh, Pusat Kebudayaan Amerika. Saya taunya tuh Pusat Kebudayaan Jerman karena adik saya tinggal hmm, di sana, okay. terus Pusat Kebudayaan Jepang. Nah, baru tahu nih, jadi mudah-mudahan makin banyak... Uh, apa namanya... Uh, relasi ya, buat ya, kita ya. semua. Gitu, Pak. Jadi, itulah dengan berbagi. Jangan pernah takut, pintu rezeki akan selalu dibukakan. Betul. Karena gitu ya. sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini Ibu Chevi hampir sama dengan Bu Ida, selalu berbagi ya. <laughs> Hebat, luar biasa. Dua Sri Kandi kita ini. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Um, saya tetap dengan Bu Chevi. Yes. Bu Ida tenang, banyak pertanyaan <laughs> yang saya tanyakan nanti. <laughs> Bu Chevi aja. tidak <laughs> dudukan dulu, Bu. <laughs> ini bicara tentang Ibu kan tergabung dengan UMKM Jackpreneur yes. wilayah timur ya. Kalau yeah. salah Bu ya. Hmm. Sudah tahu nih Bu. Ibu. Yeah. Nah, Ibu Oke. Okay. <laughs> Penasaran sebetulnya Bu, uh -huh. apa sih kelebihan dan benefit yang kita dapatkan uh -huh. jika menjadi bagian dari Jackpreneur? Okay. Berdasarkan pengalaman Ibu ya. Yes. Tentunya ya. Dan ya itu, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua nanti aja Bu. Oke. Okay. Ya. Tapi sebelum kita ke sana jawabannya Ibu. Mudah-mudahan Ibu Ferry. Mudah-mudahan tadi Me udah melihat ya acara Insya ini ya. mudah-mudahan. <laughs> Nanti di-tag juga ke Ibu Ferry Farhati juga boleh kegiatannya <laughs> biar Sibu Ibu makin kita mengenal ya. Oke, oke. Iya. Okay. Okay. Yeah. Silakan, Bu. Ah, Jack Prenner. Keren. Iya. Yeah. Sekali <laughs> lagi Jack Prenner. Jack Prenner juga keren dibutannya. Iya, kalau kita Sama uh, Jack Prenner tuh gini, okay. salam Jack Prenner. Jalan, oh, oh, jalan ya, iya. jalan Jack, Jack Prenner salam. Jalan. Keren, keren. keren. <laughs> Jadi dulu waktu 2013 belum ada Jack Oke. Saya mencari tahu mengenai UKM tuh susahnya Minam hmm. Saya nanya sama orang nih kalau lagi pameran di kuali kota nih Saya tanya sama Ibu A, Ibu V Aduh dari Bu dapat uh, event ini dari mana ya? Hmm? Aduh Mbak saya nggak tahu, saya juga diundang Saya tinggal datang Jadi itu semua kayaknya serba rahasia Mungkin entah tahu kesaing Iya, <laughs> saya nggak tahu, tapi memang UKM waktu zaman saya pertama kali ada di UKM itu sangat sedikit, nggak okay. terlampau banyak. Lalu, waktu itu sebelum Jackpreneur, kita sebut ya salah satunya waktu Pak Sandiaga Uno, itu namanya OKOC. Ya, okay. nah, saya itu masuknya di OKOC sebenarnya sebelum Jackpreneur. OKOC itu, kalau kita bilang, "Oke lah, sekarang Jackpreneur itu jauh lebih bagus karena dia membuka peluang, peluang seluas-luasnya untuk para entrepreneur, Jackpreneur apa?" UKM-UKM uh, pemula untuk ikut bergabung di kegiatan Sudin PPUMKM nah itu dia uh, dulu hanya dipusatkan di Sudin kegiatan tersebut jadi orang kalau mau daftar mau ikut lap, uh, daftarnya ke Sudin uh, dinas uh, di Jakarta Timur di Wali Kota uh, sekarang ini sudah disebar ke setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta jadi semua teman-teman para pemula, teman-teman yang ingin bergabung di Jakpreneur itu bisa datang langsung ke setiap kecamatan wilayah masing-masing. Di sana itu enggak hanya yang sudah punya produk, yang belum mau yang belum punya produk, mau belajar gimana sih caranya saya mau jadi entertain eh entertain entrepreneur. Entrepreneur. <laughs> Enter entrepreneur itu gimana sih caranya bisa datang ke Jackpreneur? Di sana tuh banyak pelatihan-pelatihan bagi pemula yang belum uh, sama sekali mempunyai skill. Dan dia belum tahu saya ini mau, mau ke mana sih arahnya, saya mau ke kuliner kah, saya mau ke jasa seperti Bu Ida, atau saya mau ke craft, ke kerajinan, atau ke bidang-bidang bidang yang lain, atau ke fashion. Nah di sana banyak pelatihan-pelatihan Pak, dari kuliner, dari wow. kerajinan tangan, dari fashion, di sana juga ada membatik dan lain-lain. Jadi yang pemula-pemula ini uh, bisa ber, uh, ber, apa namanya uh, meningkatkan keinginannya pengen jadi entrepreneur nih. Wah, jadi saya pengen jadi usaha nih. Kira-kira mau usaha apa? Jadi sebenarnya itu UKM kan juga luas ya. UKM juga bukan hanya kita menciptakan satu produk, tapi juga kita bisa maklon. Maklon untuk produk-produk orang. Jadi kita juga UKM tuh enggak hanya pembuat asli, tapi sih kalau bisa kita kenapa sih tidak menciptakan produk sendiri itu jauh lebih baik ya, tapi kalau enggak ada pun juga enggak masalah. Gitu. Jadi bisa kita lakukan di jakpreneur dan itu sekarang sudah ada di setiap kecamatan. Mungkin yang belum tahu, nanti di sini bisa langsung datang ke kecamatan masing-masing, tanya jakpreernya di sebelah mana. Nanti dikasih tahu di sana, bisa konsultasi, dan mereka juga mempersiapkan sampai ke e, izin usaha, sampai ke NIB. Itu dibuatkan secara gratis, nanti sampai packagingnya kemasannya untuk yang kuliner sampai ke apa namanya e, halalnya lalu ada izin halalnya PGRT-nya terus ada haki untuk mereknya semua disiapkan dan fasilitasnya free gratis. Luar biasa. Jadi saya berharap di sini kita manfaatkan peluang ini gratis gak bayar. Insyaallah bisa mempermudah kita yang mau buka-buka usaha nih, Pak. Gitu. Oke. Jadi semua free. Jadi ingat di kecamatan silakan yes. ditanya nanti di kecamatan ada ibu ya, ya ada semua ini pasti. lewat lewat bu Chevi kita jadi tahu bahwa gubernur kita pak Anies itu sangat yes. concern, concern ya betul. concern dengan UMKM dia mengembangkan dengan nama Jackpreneur Jack di tiap kecamatan setiap wilayah dan kita juga ada e-order oh gitu? jadi di, di kedinasan sekarang kita kalau mau pesan sesuatu bisa tinggal klik doang jadi UKM mana nih yang punya produk makanan, snack box, uh, catering dan lain-lain, kayak ibu jasa wedding tuh udah kalau kita daftar di e-order tuh udah ada semua. Sudah secanggih itu ya, yes, menggunakan sudah teknologi. Betul. Dan oh. pelatihan secara media online digital juga uh, sudah ada. Seperti kan kerjasama juga dengan Sampurna University untuk kegiatan ya, ya, digital marketingnya ya. juga sudah masuk sangat memberikan insight ini. boleh tepuk tangan buat bu Chevi. Yep. Oke. Okay. Luar biasa bu Chevi ya. Bu Cevi Senior ya. saya. Tapi yang penasaran bu sebetulnya bu Chevi, ngurus surat-surat itu kan mudah, hmm? katanya nih. Katanya. Selamanya Tapi yang mudah kalau, kok? ya selama ini kalau kita ngurusnya hmm? kan susah ya. Maksud sih? Katanya. Katanya. Enggak. Wah katanya. Yang nah. penting lengkap. Oh, yang kita lengkapi langka. dulu segala syaratnya. Apa sih kelengkapannya kalau boleh sharing-sharing di sini? Kalau untuk izin usaha ya, iya. pastinya kita punya produk. Terus domisili, harus punya dan, produk ya, kalau iya, ngapura, bisa nanti ya, mau gimana pasti. mau, nama usahanya apa, ya, bingung. Betul. Lalu uh, kita domisilinya di mana usaha kita berada. Lalu um, apa namanya KTP kita nanti dilihat, oh. okay. ya kan nanti harus ada foto uh, tempat usahanya foto lagi kita berkegiatan-kegiatan juga harus ada. Nanti uh, dilengkapi semuanya baru kita ajukan ke Jakpreneur. Itu bisa nanti di, di dari Jakpreneur dikasih kok Pak persyaratannya apa yang harus dipenuhin. Nanti dari tim Jakpreneur sendiri yang bisa melakukan ataupun kalau misalkan enggak enggak apa enggak melewati Jakpreneur juga kita bisa melewati Jaki ya. Jackie. Namanya Jaki. Jadi kita Jackie yes, ya? aplikasi Aplikasi okay. Jaki itu juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan uh, uh, yang lain apa yeah. untuk izin usaha dan lain-lain tapi ada sih uh, saya lupa tuh namanya ww apa gitu jadi yeah, bisa yeah, melakukan yeah. online jadi kalau belum sempat catat nggak apa-apa panjang <laughs> <laughs> ya panjang datang aja ke kecamatan nah betul datang bertanya ke di sana pasti dilayani dan yes. semuanya free yes okay? dapat event pameran Wow tempat event pamerannya juga oke okay oke -okay. sekarang lihat di mana-mana di sarina ada namanya hajatan jakarta ah yeah. nah, itu Teman-teman Jack Prater semua yang ada di situ hmm. tuh, keren-keren pasti hasilnya. Ini dalam rangka ulang tahun Jakarta juga ya? Yes, Bu, ya? betul. Wow. Di balai kota juga sekarang kalau nggak salah lagi ada kegiatannya. Oh iya? Yeah. Ya, ada pameran Jack Prater juga, hajatan Jakarta. Hadir ya, rekan-rekan nah. semua yang online dan offline nanti, gitu ya Bu betul. ya? Yes. <laughs> Oke, okay. dia tadi seru nih bicara dengan Bu Cevi. Sekali-sekali ah mau, mau ngobrol sama Bu Ida lagi nih, kita balik ke Bu Ida nih. Bu Ida, itu di samping keren loh. Oh, wow, manik-maniknya segala macam. Boleh dong cerita Bu Ida tentang rias pengantin. Terus ini baju ya adat ini adat Jawa ya, Bu ya? Iya, ini adat bisa dipakai buat Jogja Putri, bisa dipakai juga buat Solo. Bisa juga dipakai buat Minang untuk wanitanya ya. Untuk prianya sih memang kalau yang belakangnya eh uh, kruwek itu buat Jawa. Kalau yang buat Minang atau nasional itu kan dia panjang. Jadi beda untuk busananya. Ini inspirasinya gimana bisa menciptakan gom pengantin. Terus kalau ngeres kan kita tahu ya pasti ada request dari dari pengantinnya tentunya ya. Saya maunya yang soft, saya maunya yang agak ya agak-agak uh, tebal gitu ya karena ini segala macam. Nah kalau ini kan fashion nih bicara fashion, ibu belajarnya otodidak loh kok bisa ya? Boleh dong bagi-bagi cerita gimana sih cara Me... lebih kreatif. Oke okay. Kalau untuk fashion, saya bukan orang fashion ya. Yeah. Kebetulan saya juga nggak bisa desain. Cuman saya suka lihat-lihat busana. Misalkan ini bajunya bagus, gitu kan. Paling ee, saya ke tukang jahit. Misalkan kasih ini ini mau nyokrok dong kayak gini, gitu kan. Yang lagi modelnya seperti ini. Paling dimodif. Kalau dulu memang saya untuk baju tuh semuanya saya ke penjahit. Tapi untuk model kita biasanya nanti kalau sekarang saya lebih banyak membeli daripada menjahit ya paling nanti kita tinggal tambahin aksen apa atau payet-payet apa mungkin itu aja sih. Nah berarti kan ibu konseptor nih. Saya bilang konseptor Gajut ya melakukan konsep ngbuatnya ini mirip-mirip kreatif -mirip director kalau di desain ya. Waduh uh, dari mana sih dapat inspirasinya? aku secara untuk belajar enggak ya fashion enggak desain juga enggak mungkin karena saya sering suka lihat-lihat aja kok uh, ini bagus ya kayak gini kok bisa diaplikasikan ke sini kok bagus ya paling dari itu aja sih mm -hmm. jadi banyak, semuanya banyak mencari sumber ya, ya? ngelihat lihat aja liat -liat sih liat -liat. pokoknya ngelihat lihat misalkan ngelihat baju gitu kan ini bagus ya cantik ya gitu saya nggak bisa gambar hmm. tapi misalkan ini kalau dipaduin sama ini kok bagus ya Lain seperti itu kalau misalkan bajunya ini dibuat seperti ini kok bagus ya kebetulan saya memang penggemar hitam ya jadi semuanya hitam <laughs> sama bu saya juga bu oke okay. so, ini memberikan inspirasi sebetulnya jujur bagi teman-teman yang nggak punya skill merasa ah saya nggak bisa gambar saya nggak bisa ini tapi ini buktinya loh bu ida nggak bisa gambar ibu ya, bu ya. Nggak, saya nggak bisa desain. Usahanya, wow, luar biasa. Dan yang penting berani ya, Bu ya. Yang penting berani, berani nekat, berani malu ya nomor satu. <laughs> berani nekat, berani malu. Oh, saya ingat quote, tapi nanti biar quote-nya terakhir ya, Bu ya. Saya ingat satu quote yang bagus. Oke. Ini bicara masih tetap di Bu Ida. Saya penasaran sebetulnya. Dua tahun lalu kita menghadapi COVID. Bidang usaha yang paling e, e, merasakan COVID itu adalah servis jasa, di mana wedding dibatasi. Betul ya, Bu? Ya, terus kemudian malah Bu nggak dibatasi. Pertama, nggak boleh ada wedding di-stop, di sama stop. sekali nggak boleh ada aktivitas. Nah, kiat-kiat ibu apa sih? Apalagi, Bu, dimulai waktu tahun 2018, 2018 nggak sebentar. E, e, cuma sebentar udah tuh masuk masa covid 2020, 2019 ya akhir ya 2020, 2020. ya 2020 di, di, di Jakarta tapi 2019 udah mulai akhir udah mulai bergaung nah bu gimana sih bu menghadapi masalah seperti ini kan saya lihat ya banyak perusahaan-perusahaan yang sorry ya nggak kuat betul ya bu Cevi ya mereka banyak yang tumbang tapi ini ibu dari 2018 mulai kemudian dihantam sampai sekarang, ibu Wow, bertahan dan berkembang terus Boleh nggak Bu Eh uh, Saya ingat banget di tahun 2020 ya Itu di bulan Maret, di minggu ketiga insya Allah, di tanggal 15 Itu kita terakhir event uh, Minggu depannya kita udah nggak bisa event Walaupun kita ada event tapi langsung di-cut karena kan peraturannya memang pada saat itu kita nggak boleh ada event, tidak boleh ada kegiatan sama sekali ya saat itu. Terus baru mulai diizinkan lagi itu di bulan apa ya? Kalau nggak salah habis lebaran ya insya Allah ya. Habis lebaran kita mulai jalan pun masih dibatesin. Itu di awal insya Allah di Agustus 2020. Kalau nggak salah ya 2000, Agustus 2020. Itu pun untuk yang eh, akad nikah itu hanya diizinkan untuk di kantor KUA aja. Dan waktunya dibatasin hanya 15 menit aja. Tamunya pun hanya sekitar 20 orang sampai 30 orang. Dan itu bergantian. Kita ngerasain juga itu seperti itu. Dan tidak boleh makan di situ sama sekali. Tapi alhamdulillahnya tetap diizinkan ya walaupun semuanya serba dibatasin. Makanan harus dikotakin. Dan di gedung-gedung saat itu belum diizinkan hanya di kantor karena nggak mungkin kan orang nikah dilarang oh, dikasih <laughs> diizinkan dikasih ke longgaran istilahnya yeah, tapi yeah. tetap dibatasin seperti yeah. itu terus akhirnya kan mulai longgar mulai longgar yang uh, diizinkan dengan kapasitas dari room itu sekitar 50% ya diizinkan tetap kita boleh menja, apa namanya kita tetap me, apa, menetapi protokol Kesehatan, kesehatan prokes lah istilahnya kayak dari dari tim kita ada pengecekan suhu badan di depan hmm. terus cuci tangan terus untuk uh, makannya juga kita servis pakai sarung tangan seperti itu nah itu yang sudah agak longgar yang waktu belum longgar sama sekali itu Uh, boleh acara banyak, tapi kita bagi menjadi beberapa session. Misalkan kapasitas ruangnya itu biasanya buat 600, jadi hanya 300. Kita bagi menjadi 3 session. Karena makanya tidak boleh di tempat. Jadi begitu masuk, uh, kayak pengecekan dan sebagainya, terus dapat voucher, akhirnya masuk memberikan ucapan, memberikan ucapannya pun tidak boleh next step, jadi di bawah. Jadi pengantinnya di atas dengan orang tuanya, jadi seperti drive-thru aja, cuman di dalam ruangan. Da, nanti udah selesai memberikan ucapan jalan tukar uh, pojer buat ngambil kotak makan, langsung keluar pintunya juga pintu masuk sendiri, pintu keluar juga sendiri. Itu di masa-masa sulit ya, tapi walaupun seperti itu alhamdulillahnya kita masih kesempatan dikasih kesempatan untuk jalan, walaupun dibatasin dengan keterbatasan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang udah mulai ada kelonggaran, dikasih izin lagi boleh. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Wow, luar biasa. Oke, okay. tadi saya masuk dari at, masuk ke Amerika ini, saya ngelihat ada dekorasi, bu. Ini pasti luar biasa dekorasinya, bu. Ini pertanyaan saya adalah, kalau misalnya dekorasi itu, itu ibu memakai bunga bunga yang fresh atau bunga yang artificial betul, artificial dan ada beda nggak sih, Bu, antara memakai bunga artificial dan bunga fresh? Uh, kebanyakan kita mau menggunakannya fresh flower, ya. Oh, fresh flower. Uh, uh, tapi kita combine juga dengan bunga artificial. Tapi aku juga, untuk ngambil bunga dan daunnya, kita dari puncak oh. karena kalau kita beli di Reoblong itu harganya udah lumayan, hmm. berarti ibu memberdayakan juga langsung petani lokal. Petani bunga ya, petani ya jadi uh, yang dari kita udah, udah punya channel di sana dari petani sana jadi misalkan kalau kita mau ada event nih untuk besok gitu kan jadi uh, aku udah dikirim sama mereka sampai di tempat jadi kita nggak ya. perlu ke puncak gak sekarang semua puncak dimudahkan ya. <laughs> iya oke oke menarik sangat menarik ini sesi sesi terakhir diskusi kita sebetulnya saya mau tanya ke Bu Ida dan Bu Cevi oke saran dari Bu Ida, Bu Ida dulu baru Bu Cevi ya, Bu Ida untuk para audiens kita nih dan para UMKM pemula sebetulnya yang mulai bisnis, bagaimana sih sebetulnya saran uh, uh, apa yang harus dilakukan untuk para UMKM pemula dan para generasi milenial dan generasi Z? Oke, kalau untuk buat adik-adik uh, semua nih kan istilahnya anak-anak milenial semua ya. Mereka udah canggih semua ya beda dengan aku ya. Kalau kita kan udah zaman yang zaman zaman jadul ya untuk uh, gaptek ya untuk teknologi. Kalau kita memang punya mimpi atau punya cita-cita, tapi hanya dalam mimpi, nggak kita wujudkan atau kita action, artinya ya cuma ada di dalam mimpi. Tapi kalau memang sudah punya niat, kita wujudkan. Yang seperti aku bilang, kita harus berani, berani nekat, berani malu, tapi tetap perhitungan. Itu seperti itu mungkin itu aja Bu Cevi gimana Bu Cevi, Bu Cevi sarannya uh, jangan takut untuk memulai hmm. saya juga waktu mulai nggak pakai modal modalnya hmm. nekat karena mau dikasih modal ratusan juta pun kalau nggak punya keinginan nggak punya niat dan tekad yang kuat nggak jadi apa-apa tuh duit ratusan juta cuma habis percuma doang jadi modalnya nekat Modal, dan kemauan dan kemauan. Iya, kayak saya modal usaha waktu itu eh uh, bukannya PO. PO cuman 50% dari harga produk. Nah, 50% harga produk itu saya gunakan benar-benar untuk memproduksi barang. Sampai selesai, setelah selesai saya kasih tahu customernya, barangnya sudah siap, boleh dibayar lunas baru barang kita kirim. Jadi, saya enggak pakai uang sendiri, pakai uang customernya. Yeah, yeah. Jadi, nekat dulu. Nekat ya. Karena nggak nekat kayak Bu Elsa Sarif kemarin bilang. Iya. Nekat aja dulu. Kalau nggak nekat nggak jadi apa-apa. Betul. Iya. Yes. Betul sekali. Tadi Betul. saya juga ngomong bicara iya. ya. Bener. Nekat, benar ya. Nekat itu penting ya Bu. Betul. Dan saya teringat <laughs> dengan. Nekat tapi ada perhitungannya Pak. Betul. Kalau nggak, kejeblos juga Bu <laughs> ya. <laughs> jadi saya teringat sesi kemarin hmm. dengan Pak Yusuf dan Pak Ari itu ada satu kesaksian dari audiens kita. Mm. bahwa dia jalan-jalan ke Bogor, mm. ketemu satu kacang, dia nekat juga dia beli berapa kuintal katanya tuh, mm. Di repack lagi ternyata berhasil. Ada salah satu mahasiswa kita juga iseng-iseng kalau dia ya iseng-iseng bukan nekat ini sebenarnya iseng-iseng ya. jual ayam mm. ya hias, so. ya Bogor kate kok nggak salah mm. ya ayam hias, dikawinkan, melahirkan ayam lagi ayam. dijual dan ternyata sampai sekarang dia berkontribusi juta, ya nih. betul luar biasa hmm. jadi jadi ada jika ada satu quote hmm. jika ingin sukses yep. hadapi ketakutanmu hmm. karena seorang raja tidak dilahirkan tapi dibentuk oh, keren ya <laughs> luar biasa oke okay. okay. kita udah kita mendapat banyak insight banyak inspirasi dari Bu Cevi dan Bu Ida begitu luar biasa Sri di kita ini Oke, okay. kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke, okay. tentu para audiens yang offline dan online ingin mendapatkan banyak sangat sangat banyak inspirasi dari beliau berdua ini. Kita akan buka sesi Q&A. Apakah ada? Saya akan lempar dulu ke teman-teman offline di sini. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Sri Kandi Sri Kandi kita ini? Silakan. Apakah ada? And Oh silakan. Selamat malam Bu Sefi, Bu uh, Ida, Pak, Pak Santo. Luar biasa nih malam, Pak. sharingnya. Apa namanya jadi semangat nih ya. Nggak cuma buat yang baru-baru. Kemarin kita udah dapat uh, pesan, apa namanya uh, sedikit ujangan gitu, bahwa uh, kuncinya adalah di konsistensi gitu ya kira-kira ya terus sekarang dikasih ke ujangan oh lagi nih buat yang baru-baru nih adalah eh, harus nekat kayak perhitungan gitu ya bu ya. Nah saya melihat bu ida bu sevi ini udah bukan baru lagi nih, udah ya udah melewati masa-masa itulah. Nah Tentunya nggak eh, nggak ada turning back kan ya nggak bisa nggak mau nggak mau mau, gak mau berhenti ya mau terus maju dan mengembangkan bisnisnya gitu. Nah boleh di share nggak bu ida nah, pekat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya gitu? Boleh ya, gitu aja ya Bu Sepi ya, makasih ya, Bu Ida juga, thank you Makasih Pak <laughs> Yang pasti Kalau untuk bertahan dan makin maju Kita harus punya produk yang inovatif Karena kalau produknya Kita itu-itu aja Gak inovatif, orang gak lihat dan bosen Jadi walaupun produknya Sama, bisa kok kita inovasi Lagi, jadi sesuatu yang Tampilannya lebih beda dikit Walaupun tuh sebenarnya produknya sama aja Cuman kita, kita buat uh, sesuatu hal yang agak sedikit berbeda lah. Mungkin dari bentuknya kita rubah, dari packagingnya kita rubah, seperti itu. Dan kita juga harus bisa melihat pangsa pasar saat ini apa sih, itu peluangnya apa sih, walaupun produk kita mungkin uh, apakah cocok dengan uh, peluang pasar saat ini. Ya kita coba, mm -hmm. gitu loh karena nggak e, ada yang nggak mungkin kok kalau kita mau istilahnya jadi tetap pasti yang paling kita mau adalah se sekarang nih kalau usia saya ini belajar media online tuh sebenarnya telat-telat ya tapi mau nggak mau harus juga belajar nah itu yang saya ini lagi kejar nih untuk media digital online onlinenya nih karena pasti nggak bisa kerja sendiri harus banyak bantuan juga dari teman-teman yang masih muda-muda mudah-mudahan bisa meng hire yang mudah muda membantu untuk kegiatan-kegiatan marketing online-nya biar makin banyak orang yang tahu, biar biar, biar makin banyak orang yang melihat lagi. Gitu. Harus juga menggunakan digital marketing ya, Bu ya. Iya, pasti. Karena ini perkembangan zaman, mau. mau gak mau iya, ya. Iya, betul. Oh, betul. Okay. Bu Ida gimana, Bu Ida? Uh, mungkin saya idem kali idem dengan Bu. <laughs> Sama ya. iya kalau kita kan di busana ya mungkin busananya kita harus kekinian ya kalau bahasa istilahnya sekarang ya ngikutin seleranya adik-adik milenial. Terus untuk make up kita juga harus mengikuti juga karena make up itu uh, sama seperti busana. Jadi kalau busana udah nggak model, udah jadul anak-anak juga udah nggak mau. Terus untuk makeup juga, kalau makeup up zaman dulu tuh make kebanyakan yang make up pakem itu yang medok, terus yang yang alisnya bot, yang jadi dari alis sendiri itu pun ada cirinya. Jadi ada zamannya Krisdayanti dulu tuh, zamannya ya, saya Krisdayanti Dayanti tuh alisnya alis panci ya, jengking gitu kan ya. Kalau yang sekarang itu kan untuk alis kita modelnya serat tikus jadi berseratnya kayak alis aku tuh yang di depan, yeah, 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 yeah. <laughs> sama yang di belakang. Nah, itu namanya dari alis aja kita sudah mengalami perubahan gitu ya. Untuk uh, foundation gitu kan kalau zaman dulu tuh kan harus tebal gitu kan kelihatan mangling. Kalau sekarang makeup gak harus tebal mangkling tapi harus terlihat uh, apa ya tipis fresh tapi pengantin tetap cantik. Nah itu untuk makeup yang sekarang yang di yang disukain ya seperti itu. Jadi memang kita harus ngikutin. Jadi harus harus apa ya? Cari-cari tahu yang yang up to date sekarang seperti apa sih dari busananya, dari dekor pun juga. Jadi dekor itu juga uh, beda ya. Kalau sekarang ini model untuk apa ya? Untuk konsep weddingnya, untuk layoutnya itu lebih cenderung ke banyak ke outdoor dan intimate. Jadi nggak perlu banyak. Kalau zaman dulu itu kan tamunya segambring gitu ya sampai seribu, dua ribu, tiga ribu. Apalagi yang dari yang acara di rumah itu, aduh dari pagi sampai malam. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu yang simple wedding, tapi paketnya tuh lengkap. Misalkan kayak di hotel, praktisnya dapet, tapi pengantinnya cantik, tamunya nggak perlu banyak. 50 puluh, seratus. Tapi udah lengkap dari albumnya, semuanya itu udah istilahnya dari situ, udah momennya dia tuh dari momennya si pengantin, udah dapet semua gitu. Yeah. Jadi memang udah mengalami hmm. pergeseran ya dari dari zaman dulu dari budayanya juga sudah mulai mulai berubah. Udah nggak seperti zaman dulu lagi. Ya kalau buat aku di bidang wedding ya kita harus ngikutin kemauan zaman ya. Hmm. Kalau kita masih mau bertahan, tapi kalau kita nggak mau bertahan ya udah kita nggak melakukan inovasi. Udah, yang udah ada yaudah, 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 gitu. ya udah ya, gitu. Ya. Ikuti perkembangan zaman, lakukan inovasi. Betul, inovasi. Ini semoga menjawab pertanyaan Pak Ari. ya. Jadi juga bukan hanya Pak Ari sebetulnya, untuk para pemula UMKM, generasi milenial, generasi Z yang ingin memulai bisnisnya ya, ikuti perkembangan zaman, inovasi, itu kuncinya. Jadi ya, e, inovasi itu penting. Banyak perusahaan-perusahaan raksasa nggak melakukan inovasi, akhirnya banyak yang tumbang. Yeah. Marpon, contohnya? Hmm. Apalagi ya karakter orang Indonesia ini lata, tanda kutip ya, lata untuk sesuatu yang baru, kita pengen coba. Nah itulah kesempatan para UMKM melihat celah di sana. Oke, okay. apakah ada lagi pertanyaan Audience offline di sini? Oke, okay, silakan. Ini makin Baik. malam, makin ya, panas. nanya pakar-pakar semua nih kayaknya Makin malam makin panas bu. enggak Uh, per sebentar, perkenalkan nama saya Eka. Saya jadi rekannya dari Pak Santo, Pak Ari, dan juga Pak Tombak. Uh, menarik sekali obrolannya dan memang sekali lagi memang sangat menginspirasi. Saya ingin melanjutkan sedikit yang Pak Ari tanyakan. Tantangan, Ibu, untuk Ibu Ida dan Bu Cevi. Kira-kira tantangan mana yang mungkin bagi Ibu itu satu aja mungkin yang aduh ini kok berat sekali, tetapi Hampir saya bisa, istilahnya patah di sana, tetapi bisa akhirnya berdiri dan juga akhirnya naik lagi, yang membuat persisten tadi, yang membuat tegar. Itu menurut saya penting, jadi bagi siap orang yang mengalami ataupun mencoba suatu usaha, kalau melihat hebatnya ibu-ibu berdua sekarang, ya mungkin orang "wah", itu memang laut, tetapi tantangan di mana merasa bahwa suatu ketika saya kok rasanya susah itu mungkin perlu diceritakan sehingga membesarkan hati siapapun yang boleh dikatakan mencoba ataupun sedang dalam situasi seperti itu itu satu yang kedua saya wow. tanya <laughs> satu lagi ya boleh silakan silakan pak lima tahun sepuluh tahun ke depan bu chevi bu ida kira-kira mau seperti apa usahanya punya mimpi kan begitu terima kasih Kasih, Pak Eka. Wow, luar biasa pertanyaannya! Sulit nih, pertanyaannya <laughs> sulit banget. <laughs> jadi, tantangan yang dihadapi ya, Pak, Eka, ketika kita fight, ya, Pak? Ya, jadi ter, ya yang saya itu pernah merasa jenuh, Pak. Pastinya karena kok usaha gini-gini aja, ya. Pasti tuh, Pak, terus banyak persaingan kan dengan produk yang sama. Saya apa harus berbuat apa gitu, ya? Saya memang mungkin awalnya dari pemberdayaan Pak Saya berusaha untuk bisa seperti yang suami saya bilang bersedekah Mungkin dengan sedekah itu banyak akhirnya mendapatkan jalan baik ya Karena e, itu yang cara yang paling mudah sih Pak Ya, Jadi dari sedekah-sedekah yang saya jalani itu sedekah ilmu ya Pak Akhirnya yang tadinya mandek nih Pak otak ini udah nggak bisa wah kok kayaknya gini-gini aja nih. Jadi dengan kita sedekah ilmu jalan ke sana ke panti. Jadi saya tuh benar-benar uh, waktu awal benar-benar uh, ibaratnya don tuh saya sedekah ilmunya tuh kegiatan yang non profit, Pak. Jadi ke panti-panti, ke kegiatan uh, ke apa rumah-rumah penduduk yang uh, padat penduduk. Nah, itu akhirnya lama-lama tuh banyak insight wah saya harus berbuat nih karena di belakang saya ini mungkin juga banyak orang yang membutuhkan saya. Jadi nggak boleh patah semangat. Ayo semangat mau ngapain lagi nih? Jadi dengan dengan berpikir orang lain butuh kita dan kita juga harus memikirkan bagaimana sih caranya kita beregenerasi. Jadi kegiatan seperti saya ini tuh harus banyak orang juga bisa lakukan. Jadi nggak hanya berhenti di saya dan usia saya kan udah kita nggak tahu umur kita tuh sampai di mana. Nah itu yang saya tuh sampai sekarang tuh saya berpikirnya harus punya sosok di mungkin nggak anak-anak saya mungkin anak saya belum 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 terpikirkan karena anak zaman sekarang tuh masih tetap pengen mau kerjanya sama orang dulu belum mau bikin usaha zaman saya juga seperti itu walaupun kita bilang sama anak-anak saya sih nggak saya emang nggak kepengen kalian tuh kerja sama orang kalau bisa kamu tuh bisa lanjutin usaha saya yang udah saya rintis ataupun saya kamu bisa buat usaha baru itu jauh lebih baik. Jadi yang yang membuat saya up bangun itu yaitu banyak orang yang di belakang saya itu juga membutuhkan saya. Jadi yeah. mereka juga membutuhkan ilmu saya, juga membutuhkan bantuan saya. Bagaimana sih, Bu? Saya juga harus berkembang. Saya juga bisa harus mandiri itu seperti bagaimana, Bu? Gitu. Jadi itu yang yang kalau anak muda sekarang tuh katanya uh, mageran ya, Pak. <laughs> mageran, mageran dan karena sama suka merbahan, Bu. Merbahan dan bad mood. Nah, ya itu yang yang membangkitkan saya uh, bisa lebih memotivasi dan membuat produk-produk uh, menjadi lebih inovatif seperti itu. Yang pertanyaan kedua apa ya, Pak tadi Pak? Mimpi ke depan. Mimpi ke depan, lima tahun ke depan pasti usahanya maunya digital marketing saya jalan pak, Amin. <laughs> karena digital marketing itu susah-susah gampang. Orang lihatnya dari toko offline eh, pindah ke online, ternyata yeah. tuh nggak mudah. Ya, betul. apalagi kalau kita cuma nanganin sendiri. Ini saya bukan pengusaha, masih belum karena kalau pengusaha tuh, saya udah jalan-jalan, Pak. Jadi belakang saya udah banyak, tapi uh, insyaallah lah, teman-teman kemitraan jadi teman-teman yang udah diajarin juga bisa membantu ya, Pak. Ya, untuk produk-produknya, jadi kalau ada yang kurang, uh, kita juga bisa ambil mereka. Jadi uh, ke depannya, saya berharap usaha saya jadi lebih, lebih maju, digital online, saya marketing, saya juga jalan terus makin banyak generasi-generasi muda yang mau ikut uh, membuat produk-produk uh, sejenis produk saya tapi jauh lebih inovatif saya yakin teman-teman anak muda sekarang nih pemikirannya lebih banyak dan lebih inovatif mungkin karena sekarang itu belum tahu dan belum kenal aja mungkin nanti kalau sudah kenal Insya Allah dengan produk-produk olahan limbah ini mereka jauh lebih bisa meng mengoptimalkan hasilnya seperti itu oke dengan Bu Ida, Bu Ida gimana? Iya, pertanyaannya agak-agak sulit buat saya. <laughs> Kalau menurut aku sih, tantangan yang aku hadapi ya seperti jalanan. Ya, ya, salah satunya ya memang mungkin kita ada rasa jenuh. Benar, kita jenuh. Oh, usaha kita gini-gini aja ya. Kan, kita pasti e, pengen tuh ningkat gitu kan, cuman di satu sisi ya kita harus semangatin diri kita sendiri karena kalau bukan kita yang menyemangati diri kita sendiri kita nggak akan nggak akan bangkit dan nggak akan jalan namanya orang usaha itu pasti ada uh, apa ya ada titik di mana kita saat itu benar-benar jatuh ada dan di mana kita pernah tertipu itu saya juga pernah ngalamin ya saat itu di tahun 2010 saya ditipu sama rekanan saya 50 juta Wow, yeah. itu uh, baru saya baru mulai merangkai ya saat itu ya. Itu benar-benar jadi uh, saat itu saya punya kayak make up. Jadi uh, dari tim yang benar-benar membutuhkan jasa kita, jadi kerjasama jatuhnya ya, gitu kan. Uh, di saat itu aku nggak sebutin ya mereka uh, vendor apa. Jadi mereka kasih uh, job dan pembayarannya memang saat itu. Enggak langsung, tapi di pending sebulan, dan itu akumulasi bayangan tahun 2010, 50 juta. Suami saya nggak tahu tuh, udah dua <laughs> tahun baru saya cerita, jadi dikit ya, Bu. Ya tuh ya, saya keep karena kalau suami saya tahu pasti marah. <laughs> ini cerita Yang, menarik ini, uh, tapi si Alhamdulillah, ya, uh, artinya di dalam, dalam menghadapi perjalanan itu, saya nggak pernah apa ya, nggak pernah merasakan. Ya sulit ada, tapi saya coba berusaha untuk ikhlas. Artinya ikhlas seperti ini. Kalau memang itu rezeki saya, insya Allah akan kembali. Tapi kalau memang bukan, ya sudah gitu kan. Tapi alhamdulillah digantinya dengan Allah itu dengan rezeki yang berbeda. Artinya kita dikasih job yang lain. Yang rezekinya lebih banyak. Tapi memang yang 50 juta itu gak kembali sama sekali. Tapi orangnya itu di penjara saat itu. Hmm, okay. Karena memang dia menipu vendor-vendor banyak, gak cuma saya. Banyak gitu, banyak saya telat ngambilnya, jadi yang lain sudah ngangkut-ngangkutin barangnya, saya seketika sudah habis, saya baru datang ke situ, baru tahu. Okay. Nah sekarang alhamdulillah, ya berjalan sampai saat ini gitu. Jadi saya berusaha ya udah kalau misalkan saya ke Sandung atau misalkan saya jatuh seperti atau gimana ya mungkin ini satu bukan rezeki saya misalkan ada juga customer yang datang kak nih gimana kak gitu dan nanya-nanya kesannya mereka tuh udah oke okay sama kita udah mau DP gitu kan ya tapi ternyata PHP lu kan banyak customer yang seperti itu gitu PHP oh bukan rezeki nah seperti itu aja kalau untuk mimpi Depannya aku pengen punya seperti cafe, punya tanah yang luas, jadi aku punya mimpi punya apa ya, punya bukan borum ya, kalau borum itu kan di ruangan, aku punya pengen punya tempat wedding tapi yang outdoor, okay. tapi jadi bisa jual makanan di situ sehari-hari kalau misalkan ada uh, orang yang mau wedding, tapi kita punya venue sendiri, hmm. itu mimpi aku ke depan itu amin semua dimulai dari mimpi ya wow luar biasa dan dan ini tantangan tantangan yang sangat menginspirasi apalagi Bu Ida mengalami kerugian 50 juta bukan nominan sedikit tentunya ya dan itu menjadi pengalaman berharga ya Bu di hidup ibu ya untuk bisnis ini Bu ya luar biasa oke semoga menjawab Pak Eka untuk pertanyaannya Oke, okay, saya akan buka lagi sesi terakhir untuk bertanya, apakah ada dari teman-teman online yang ingin bertanya kepada serikandi-serikandi kita ini? Atau mungkin yang di sini ya, di uh, offline? Ada? Cukup ya, saya rasa ini sangat menginspirasi. Semuanya udah mengcover, betulnya. Oke, okay, um, yang saya tangkap. Dari Bu Cevi dan Bu Ida adalah jangan pernah takut untuk memulai. Selalu melakukan inovasi. Ya. Kenali produk Anda dibandingkan orang wow. lain. Betul ya Bu ya? Penting itu kok ditanya, nggak bi bisa jawab juga bingung ya Bu ya. <laughs> Kemudian kenali pelanggan Anda. Jangan lupa itu. Betul ya Bu ya? Kenali pelanggan Anda dan yang pasti yang terakhir ini penting. Saya melihat hasratnya Bu Chevi, hasratnya Bu Ida untuk berbagi dan memulai bisnisnya luar biasa. Luar biasa. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua para uang UMKM dan generasi milenial dan set ya. Boleh kasih applause sekali lagi buat dua Srikan di kita. Akhir kata, kita sudah di penghujung acara. Oke. Okay. Tentu akan saya kembalikan nanti ke tim AT America sebelum menutup. Tadi saya di awal ada memulai dengan pantun. Senang nih, senang. <laughs> Boleh kiranya saya tutup juga dengan pantun? Asik. Ya, Bapak Ibu. Oke, okay. ini, okay. ya? Oke, si ya. <laughs> siang hari makan kuaci, cakep, <laughs> makan bareng sama Bu Ida dan Bu Chevi. <laughs> Cukup sekian acara hari ini. Saya ucap kami ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ed Amerika. Once again give a big round of applause for our speakers and moderator. It was very insightful and one takeaway is that just do it if you have your dream, just do it. All right, so that was our event. Very insightful. Thank you so much. But remember, early in this event, we had the question of the day. The question was, which of the following may be listed in a business portfolio? And the answer is D, all of the above. Shout out to at Marceline Musadi from Instagram for answering correctly. So thank you so much for everyone who has participated to our question of the day. Don't forget to tune in next time and catch a chance to get a live chat from us. So, if you are wondering how to develop an awesome idea with a place like this, very easy, you can send your event proposals to us on our website at www.atamerica.or.id. Select create a program and go to collaborate with us. All the event proposals will be reviewed and your event might be featured here soon while you are on our website, make sure to subscribe to our newsletter to get our weekly event updates. you can also find us on social media. we are on facebook, instagram, and twitter at at america. you can get fun content, giveaways, and so much more. also subscribe to our youtube channel. again, thank you for joining us. Uh, i will invite all our audience to uh, take a look on our exhibition area to see our wonderful products. So, thank you for joining us. My name is Aninda, and see you next time. Bye bye. Bye bye. <laughs>